Shalom, Saudara yang kasih, puji Tuhan, saya Pastor Afro Marbun. Saya menyapa kita kembali pagi hari ini. Saya percaya kita semua sudah masuk dalam mesbah doa. Kita saat teduh dengan Tuhan. Saudara, betapa indahnya ketika kita menyembah Tuhan, kita berlutut di kaki Tuhan, menaikkan penyembahan kepada Dia. Waktu merenungkan firman Tuhan, saya percaya Tuhan memberikan kita hikmat, kekuatan dari Tuhan. Jauh lebih berbeda ketika kita tidak diam di kaki Tuhan. Hari ini saudara, saya berdoa kepada kita supaya kita diberkati oleh firman Tuhan ini. Yeskiel 36 ayat 26 berkata, "Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya." Saya teringat waktu saya belum mengenal Tuhan, hidup masa muda. Saya hidup dengan suka-suka saya, bebas apa yang mau saya mau. Saya merantau, saya kos di kota Jakarta, hidup mabuk dan sebagainya. Bagi saya, hukum adalah saya sendiri. Saya gak peduli dengan apapun yang orang katakan kepada saya. Hati saya adalah apa yang saya bentuk sendiri. Itu sebabnya saudara, apapun yang saya perbuat tidak ada yang baik. Tapi satu kali waktu saya sakit, saya mulai mengalami pendarahan, saya gak sanggup lagi, pingsan dan sebagainya. Tapi Tuhan Yesus sayang kepada saya. Yesus jamah saya, Dia merubah saya, Dia memberikan saya hati yang baru. Dan tahukah saudara, sejak saat itu hati saya menjadi pribadi yang taat kepada Tuhan. Tuhan mulai membaharui hati saya. Saya mulai menjadi muak akan dosa-dosa itu semua. Tuhan telah memberikan hati yang baru untuk kita mencintai Tuhan dan mencintai perintah-perintah-Nya. Saudara, saya percaya ketika kita mengalami kelahiran baru, kita menjadi ciptaan yang baru, Tuhan memberikan kita hati yang baru untuk kita taat kepada firman Tuhan. Saudara, hari ini mintalah hati yang dibaharui oleh Tuhan. Saya percaya hati yang baru akan merubah segalanya. Dulu kita gak peduli, gak mengerti, tidak mau menolong orang lain, tidak peduli tentang firman, menginjil dan sebagainya. Tapi ketika hati kita dibaharui, hati kita menjadi empati kepada orang-orang, kepada orang miskin, kepada yang lain-lain. Dan saya percaya itulah yang Tuhan inginkan. Sebab Tuhan telah menyediakan sebuah tempat yang baru di surga. Perlu sesuatu yang baru, hati yang baru, pikiran baru. Saya mau supaya kita semua merendahkan diri, membuka hati kepada Yesus. Mari katakan, "Tuhan, baharui hatiku. Aku rindu mengerti, merasakan apa yang menjadi kerinduan." Saya percaya waktu kita berjalan dengan Tuhan dengan hati yang baru, maka hidup kita akan penuh dengan damai sejahtera, dengan sukacita, karena segala sesuatunya sudah kita percayakan kepada Dia yang sanggup melakukan melebihi dari apa yang kita doakan dan pikirkan. Tetap semangat, bersukacitalah berjalan dengan Tuhan. Shalom, salam misi, amazing grace. Amen.